wayaqribu ila ahlihi masrura. Artinya adapun orang yang diberi akan dia suara suratannya dengan tangan kanannya, maka lagi dihisapkan akan dia akan hisap yang sedikit, dan berbalik ia kepada ahlinya itu padahal ia sukacita. Dan inilah sekurang-kurang martabat orang yang mendirikan agama Islam. Urung-urung yang diati malamnya adalah yang laki-laki Nabi agar senantiasa keturunannya dan kepada seluruh para ulama, aulia dan lain sebagainya berlintir-lintir agama Islam. Namun, ulonyo takalan kena makna dalam mempertahankan agama. Namun, untuk tak kenal bagian-bagian agama mantang, tak susah atau tak saling tarik undur-undur. Yang berjun kabilah masing-masing, yang berjun daripada sabuk ilmu mantang, dan jarang untuk bertanya ketahui yang bahwa untuk menyatukan persepsi atau menyatukan daripada musyawarahnya, dan jino kajari musyawarah atau jengkel muktamar. Dia yang sering bergabung muktamar jino berdewa Muhammadiyah, jadi itu yang muktamar antara NU atau yang lainnya kurang. Padahal yang penting musyawarah. Maka orang yang jino kenhana kita yang pegang agama, tapi anak katuri dah puncuk agama. Padahal zaman kanduka yang bawa daripada iman Islam tauhid ma'rifahnya adalah asal usul daripada agama. Baik jalan ni itu jalan syariat, jalan tarikat, jalan hakikat, serta jalan ma'rifah. Yang dari zaman kada peduli jadi gureng tanya. Baru rojo ada soli yang sambung. Sebagaimana harapan Nabi kepada para ulama semestinya untuk sampaikan. Namun, kita nyonyo tak ulang kembali walaupun kan tanya sebagai ulama. Tetapi, tanya pengikut para ulama walaupun hanya kita sampaikan yang luah. Namun, bacut-bacut tanya Nabi teh. Walaupun ulung-ulung yang Nabi tanya tolong dipercaya. Namun pengukur di Allah nimba malamnya adalah ulung yang diberiakan dia suratannya dengan jarak unun, maka lagi dihisapkan akan dia akan hisap yang sedikit, dan berbalik ia kepada ahlinya itu padahal ia sukacita. Dan inilah sekurang-kurang martabat orang yang mendirikan agama Islam. Artinya urangnya kamu balik. Daripada penegah-penegah para ulama zaman yang bawa mempertahankan agama Islamnya, jino tanya cuma tak kenal Islam saja. Maka pada kenal Islam saja, tanpa tersadari Islamnya hanya menjadikan agama ji. Agama Islam. Sehingga jino tinggallah nama mentong. Menyo sang-sang menyo memang rame-rame tu tabut atau tak lebih-lebih tak ulang atau yang biasanya. Maka daduri daripada yang pertama syariat dari kagikam ma'rifat, maka iman Islam tauhid dan ma'rifat bih yang sebagai pegangan tanyo. Maka kebenarlah oleh Allah pada boh ayat tanyo yang bahwa apabila ulunya diterima daripada tabuh suratannya walaupun dengan jarak unun, namun yang adalah sangat sukacita apakah malik. Kita diterima surat dengan jarak unun
orang sama lagi karena ada kecil agama. Tapi kecemeng yang jarang ini dijawab. Tapi rasa-rasa aja malah dengan Allah. Seakan-akan anak yang kecil agama Allah. You know, lagenya itu rasa. Seakan-akan tanya bakda pegahnya Islam. Anak tak sadari yang bawa tanya anak lengkap li. Anak daripada di jalan syariat kabutunya. Artinya jalan tarikat di doro paling lawan bubut. Kemudian jalan hakikat yang kamu mulai mengembalikan daripada sesuatu yang guna dapati seakan-akan anak yang akan menjadi bukan berbalik-balik sangka atau tuduh menuduh na dohana bakau nyo na urubuka tasawunya hana penting. Jadi yang dalam apa daripada kempenan iman yang ka ubun atau karle, maka kempenanlah ulung-ulung yang lagi rupa tidak mempertahankan agama.